Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi di YRBS Moto TV. Kali ini kita mau mengganti oli Honda Scoopy, New Scoopy yang paling terbaru. Ini bongkar olinya, yaitu buat olinya di sini. Jadi kita harus buka dulu. Akan kunci ke shock 12 biar lebih gampang. Oh, ini udah lumayan hitam. Biar olinya lebih, ini maksudnya lebih apa namanya, keluar semua. Ini Honda Scoopy terbaru ya, jangan lupa bongkar olinya, ngetap olinya, lubangnya di sini, jangan sampai salah lubang. Bahaya kalau salah lubang, nanti hasilnya fatal. Ya, kira-kira udah selesai. Sehat? Ya. Gimana kabarnya? Aman. Apis badannya, sampai kurus. Skip dulu, skip. Setelah kita tuang olinya, lalu kita masukkan dari ini lubang yang baru. Masukin oli. Sorongnya kita bersihkan dulu. Tentunya kita menggunakan oli yang berkualitas tinggi. Kenapa motor tetap terjaga? Beres, lalu kita bersihkan dulu tutupnya, lalu kita pun kembali. Selesai, beres, mantap. Itulah kira-kira mengganti oli Honda Scoopy yang paling baru. Cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan bila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.